Bismillahirrahmanirrahim. JKL, Jabatan Kebajikan Lelaki. Hai guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam apa khabar korang? Korang boleh dengar-dengar sihat-sihat hendaknya, okay? InsyaAllah. So, hari ni nampak aku mengeluarkan diri daripada rumah dalam keadaan jam dan haruk pikuk di atas jalanan. Ini memang time-time dia lah. Kereta banyak atas jalan macam ini kan. Memang peak hour. Semua orang berebut-rebut nak balik. So, that is why you can see that the car is very the many on the road right here, right now. So, untuk video kali ni, aku rasa video kali ni adalah antara video yang tersimple lah pernah aku buat. Memang aku nak buat simple-simple je pun. Tak nak complicated sangat macam orang perempuan. Hari ni aku nak berborak santai atas motor. Dan aku akan fokus pada satu isu, di mana isu ni sering dipertanyakan kepada aku. Tak kisahlah melalui DM ke, melalui komen-komen dekat aku punya video-video dekat YouTube, TikTok, Facebook, Instagram dan sebagainya. So hari ni aku nak buatkan ia sebagai satu topik yang akan aku fokuskan, sekaligus menjawab persoalan yang telah pun diberilah. Sebab memang antara soalan wajib lah aku rasa. Kalau macam soalan-soalan SPM tu kan, dia akan ada soalan-soalan yang wajib keluar kan. Macam gitulah levelnya soalan yang akan aku mentopikkannya untuk video kali ni. So apa soalannya tu? Pasal exhaust, Mat. Pasal exhaust ni selalu betul ditanya di soal dan di komen-komennya. So kebiasaannya kalau bercerita dan bercakap ataupun membuat konten pasal exhaust-exhaust ni kan, dia akan ada dua soalan wajib lah. Iaitu, bang kena dyno ke lepas tukar exhaust? Bang kalau pakai exhaust macam gini agak-agak roblox polis tahan tak? So itu dua soalan yang pada dasarnya soalan biasalah yang akan diutarakan. Diutarakan bukan diselatankan, ya. So bagi menjawab soalan yang pertama tu kan, yang pasal bang bila tukar exhaust ni wajib dyno ke, ke sunat ke makro? Untuk soalan-soalan macam gini, kau kena faham satu konsep dia lah. Untuk setiap enjin tu kan, motor besar ke motor kecil ke, dia memang dah ada satu bacaan air fuel ratio ataupun AFR. So air fuel ratio ni bermaksud nisbah angin dan juga minyak. So secara logiknya, apa yang kau boleh letak dalam kepala otak engkau tu, kau beli sebuah motor standard, dia dah ada air fuel ratio dia yang dah ditunekan oleh kilang. So macam mana kilang set dia punya air fuel ratio yang sedemikian? Dah tentu-tentulah berdasarkan barang-barang apa yang dah dipasang pada motor standard tersebut lah. Exhaust standard, air filter standard, plug standard, apa semua tu. So bacaan air fuel ratio dia tu memang dah ditune cantik berdasarkan setup barang-barang standard yang ada pada sesebuah motor standard itulah. So bila mana engkau menukar salah satu barang ataupun parts yang ada pada motor standard engkau tu, dalam cerita aku sekarang ni kita cerita pasal exhaust kan. So bila kau tukar exhaust, dia punya air fuel ratio tu dah lari. Bila air fuel ratio dia tu dah lari, engkau kenalah menjalankan dengan tanggungjawab kau untuk mengejar dia. Sebab bila kau biarkan dia berlari-lari macam gitu, takut in future ataupun dalam jangka masa panjangnya, motor kau akan menghadapi masalah-masalah teknikal lah, especially melibatkan enjin. Sebab bila air fuel ratio ni dia dah lari, enjin tu dia akan beroperasi secara tidak cantik lah. Kalau nak tengok dia punya kadar air fuel ratio tu cantik atau tidak selepas kau tukar-tukar barang tu kan, lepas je kau tukar exhaust tu, kau pergi dyno, dyno run saja, kau tengok bacaan dia punya air fuel ratio tu, dia cantik macam standard ke ataupun dia ada lean ataupun reach dekat mana-mana RPM. So kalau dia ada lari tu, kau tak boleh nak adjust macam gitu je. Sebab kau pakai ECU standard, kau kena tukar ECU aftermarket, barulah kau boleh tune dan adjust kau punya fuel ratio tu. Okay, itu bab tukar exhaust kena dyno atau tak. Pada pandangan aku, seeloknya kalau kau rasa nak tukar exhaust, nak ada bunyi pom-pom-pom sikit tu, engkau kumpul dia bajet untuk exhaust sekali dengan ECU. Senang. In future kalau kata kau nak up spec ke, kau nak tukar itu, nak tukar ini ke, at least kau punya ECU tu dah tukar kepada ECU aftermarket. So clear dekat sini bahawasanya nak dyno atau tidak bila tukar exhaust aftermarket. Okey, yang kedua, kena saman atau tidak, kena tahan roblox atau tidak. Okey, katakanlah engkau ada 2 biji Y16 berada bersama-sama dengan engkau sekarang ni kan. Satu yang standard, exhaustnya standard, satu lagi yang pakai exhaust macam aku ni. Engkau start enjin dua-dua motor tu, lepas tu kau dengar betul-betul bunyi exhaust dia. Ada beza tak bunyi dia, Mat? Confirm lah ada kan. So macam mana nak dapat bunyi pom-pom-pom tu, Mat? Macam motor aku ni kan. Adalah dengan cara memodif fainkan ataupun menukar exhaust. So apa hukum modified ni, Mat? Dari segi undang-undang JPJ, memodifikasi ataupun memodifikan motor kau untuk tujuan prestasi ataupun performance adalah tidak dibenarkan sama sekali. Salah di sisi undang-undang. Faham? Tak usah ceritalah pasal modified untuk meningkatkan prestasi kan. Modified yang tak meningkatkan prestasi pun jadi masalah. Contoh macam kau tukar nombor plate, modified nombor plate kau tu bagi kecil. Kalau dah tukar nombor plate kepada nombor plate yang
yang tak ikut standard JPJ pun dah salah, apatah lagi kau ubah exhaust, kau kasih laju kau punya motor, tu terang-terang lah salah kan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dah buat salah, polis tahan, kau tak boleh cakap banyak man. Memang kau salah. Bila kau buat modification yang jelas macam tu kan, kau kena ada dalam mindset benda ni memang salah. Kalau kata kantoi, memang kantoi bodoh. Tapi risiko tersebut di atas engkau lah. Engkau nak ambil, ambil lah risiko tu kan. Tapi aku tak nafikan ada mereka-mereka yang bernasib baik kan, modi macam-macam lalu roblox lepas. Aku sendiri pun ada juga experience yang macam gitu kan. Pernah je lepas beberapa roblox, amboi tak padan dengan ping ya abang ni. Tapi itu semua kita sedia maklum lah, ianya atas budi bicara pegawai yang menjalankan aktiviti roblox tersebut. So dalam kepala kau set je lah, ini kalau kena, kena. Kalau tak kena, nasib aku baik. Kalau kau ada satu mindset dalam kepala kau macam, ish aku nak tukar tak nak exhaust ni, tak macam abang tu dengan yakinnya. Tapi kalau kata dalam kepala udah kau tu ada satu pemikiran yang macam 50-50 dia nak tukar ke tak nak eh. Kalau tukar kat orang ada roblox kena saman, nasihat aku tak payah tukar. Tak payah nak survey-survey kan. Dia tak ada such thing yang kau lepas roblox atas sebab exhaust aftermarket yang kau pilih. Bunyi yang bass-bass macam gini polis tak tahan biasanya. Dia tahan bunyi perang je, menipu. Kalau kata polis tu nak tahan, encik JPJ tu nak tahan, exhaust yang cutting standard pun dia tahan tau. Dia tak kira lah. Exhaust tembak bulu, tak tembak bulan, tembak tanah, tembak jalan, semua dia tahan lah kalau dia nak tahan. There is no such thing. Polis ni selek-selek dia nak tahan. Tak ada, dia ikut budi bicara. Engkau tak payah nak sedap-sedapkan sangat hati kau pergi tanya orang tu, pergi tanya orang ni. Engkau pergi tanya exhaust macam ni kena saman tak? Exhaust macam ni kena saman tak? Itu in denial punya perangai lah tu. Tak nak terima kenyataan. Memang terang-terang lah. Engkau modify kau punya exhaust kan, tukar-tukar exhaust, confirm kalau dia nak saman, dia boleh saman. Kalau dia nak tahan, dia akan tahan. Dia tak perlu nak rasa macam, kalau macam gini bising sangat, mungkin kena tahan. Kalau yang ni senyap sikit, mungkin tak kena tahan. Tak ada. Kalau kau ada perasaan yang macam gitu, nasihat aku, pakai je lah exhaust standard tu. Tak pening kau nak fikir orang lain kena saman, kena tahan. Engkau tak payah pening sebab engkau pakai exhaust standard. Senang cerita. So itu je lah. Dua persoalan yang biasanya ditanya oleh mereka-mereka yang nak bertanya lah pasal exhaust ni. Bab dyno, bab kena saman tak kena saman. So aku harap penjelasan aku tu jelas dengan sejelas-jelasnya lah ya. So okay lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ini. Pada yang sedang menonton aku ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe. Pada yang belum subscribe, pada yang dah subscribe, aku ucapkan banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye bye.